Sementara Indonesia Police Watch atau IPW menyebut peran besar Kapolrestabes Semarang Kombespol Irwan Anwar dalam kasus dugaan pemerasan oleh Ketua KPK Firly Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso memastikan Irwan merupakan saksi kunci dalam kasus tersebut. Ada proses pemeriksaan yang dipublikasi, yaitu Pak Irwan Irwan Anwar ya. Telah diperiksa di Polda Metro Jaya. Oleh karena itu, mungkin yang dimaksud namanya itu adalah beliau ya. Oleh karena itu, saya melihat perkara ini naik ke penyidikan mungkin ada alasannya. Bisa saja ya, bisa saja. Diri lolos, lah Irwan yang kena ya. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pengemudi Ferrari yang kebut-kebutan di jalan hingga menabrak 5 kendaraan ditetapkan menjadi tersangka. Dapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.